Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua baik-baik saja dan mudah-mudahan selalu dilancarkan rezekinya. Oke, guys, di video kali ini saya masih berada di daerah Desa Keredok ya. Masuknya Kecamatan Jati Gede. Tadi tuh kalau pagi-pagi saya masuknya lewat jembatan gantung seperti biasa dari Jati Gede terus eksplor ke sana sampai ke ujung. Dan sebenarnya ada satu lagi akses ke desa ini selain dari jembatan gantung, yaitu lewat jalan ini nih. Tembusnya nanti ke daerah Pajagan, tepatnya di daerah Cicau, guys. Dulu pernah saya eksplor ke sini, cuman jalannya masih hancur, guys, sebelah hutannya. Nah, menurut informasi yang saya dapat, keren, bismillahirrahmanirrahim. Menurut informasi yang saya dapat, katanya jalannya sih udah bagus. Dari di hutannya udah di aspal katanya, tapi gak tahu tuh, kita eksplor sama-sama aja ya kondisi jalannya kayak gimana gitu kesananya. Dulu juga sih pernah eksplor dari daerah Pajagan, dari daerah Cicau ya, jalannya sih udah di beton. Cuman belum sampai ke daerah Pajagannya, belum sampai ke daerah sini nih, belum nyampe ke daerah Karedoknya gitu, masih belum tembus. Nah, kita sekarang eksplor sama-sama aja, guys ya, biar tahu, biar gak penasaran gitu jalannya kayak gimana. Mudah-mudahan mah gak hancur, guys. Kalau masih hancur mah ya kita balik lagi aja. Nggak ditembusin eksplornya ya, tapi sih mudah-mudahan udah aman, guys, udah bagus lah jalannya ya. Jalannya kecil banget sih. Ini masuk hutan, guys. Tahu nih, kita eksplor sama-sama. Waduh, ini masih jelek di sininya. Waduh, guys, masih jelek, guys, di sini, guys. Pot mic-nya betonnya udah mulai ada yang lepas. Tapi gak tahu tuh di atas ya. Ini saya eksplornya sendirian, guys. Gak bawa temen. Bismillah aja ya. Mudah-mudahan aman, guys. Yang penting mah bensin penuh. Aman sih bensin sekarang segini mah. Sejauh ini, wow, white. Wow. Hot mic, guys. Wih, di hot mic, guys. Wow, keren nih, di hot mic, guys. Ini masih baru nih hot mic-nya nih, masih hitam. Tapi gak tahu nih sampai mana nih hot mic-nya nih. Oke, ini hot mic lama, yang tadi masih baru. Oke. Wah, dulu ini sebelah sini hancur banget nih. Saya masih ingat di sebelah sini hancur banget jalannya. Di sini tuh udah kayak batuan semua. Apalagi jalannya naik, guys, dulu. Wah. Gila, keren sih di hot mic, guys. Wah, saya masih ingat nih tanjakan ini nih.
Saya masih ingat waktu itu jalannya hancur banget nih sebelah sini. Iya benar, waktu itu hancur banget sebelah sini. Benar-benar batu. Wah, agak naik guys. Naik ya. Aduh, turun ke gigi satu. Saya masih ingat benar di sana jalannya. Nah, sebelah sini masih ingat nih. Udah kayak itu aja, sungai yang udah kering sebelah sini tuh. Wah, keren sih di Hot Mic guys. Nah, beton guys, saya masih ingat saya pernah eksplor ke sini terakhir kali sama Bro Karya. Betonnya sampai sini. Kesananya belum di beton guys, tetapi ternyata sekarang udah disambung kesannya pakai Hot Mic. Berarti ke sini ke Karedok bisa masuk mobil guys, tapi dengan catatan harus lewat jalan sini nih mobilnya ya. Ya, pantesan tadi saya pas explore ke daerah Karedok itu tuh ada mobil di sana guys, di depan rumah warganya ada parkir mobil gitu. Yang saya tahu kan dulu akses ke desa Karedok itu yang dari Jati Gede itu lewat sana gitu. Iya, ada makam guys ini. Apa lewat jembatan gantung gitu. Dan mobil nggak bisa masuk ke desa Karedok ya, karena akses salah satunya yaitu. Tapi kalau misalkan kondisi jalan di sininya enak kayak gini, mobil bisa masuk sih ke desa Karedok, tapi harus lewat sini, harus agak memutar. Ada perkebunan guys di sini guys. Sejauh ini jalannya normal-normal saja sih. Tapi ini sayang ya, si betonnya udah mulai melepas bagian atasnya guys. Udah mulai nggak rapat lagi si ininya, si batu-batunya. Tapi selama masih rata jalannya enjoy-enjoy aja sih. Oke, aman. Oke, disambung lagi sama Hot Mic nih guys. Oke. Mantap, enak, aman jalannya. Wow, gelap. Mudah-mudahan sih gak hujan guys. Jalannya licin nih. Ya, Hot Mic lagi. Mantap guys. Aman. Berarti sudah bagus ya guys, jalan yang menuju desa Karedok via jalur ini nih, jalur apa, Cicau ya. Dari Pajagan udah keren lah ya, jalannya udah mantep. Dulu mah hancur guys, parah dulu mah jalannya. Race tengah hutan jalan bisa sebagus ini guys, keren. Mungkin dulu sebelum ada apa namanya, sebelum ada Lingkar Timur, Lingkar Utara ya, yang Jati Gede itu, jalan proyek itu mungkin salah satu akses ke Karedok dari situ Raja ya,
kalau nggak mau muter ke Tomo mungkin lewat sini, salah satunya lewat sini nih, lewat jalur ini. Tapi karena sekarang ada jalan proyek ya, yang bekas jalan proyek sekarang jadi lingkar utara, jadi bagus jalannya. Ada dua akses sih, lewat sini sama lewat sana gitu. Cuman kalau lewat sana kan lewat jembatan gantung, kalau lewat sini kan jalannya kayak biasa gini gitu guys. Mobil bisa masuk sih sekarang ke Karedok lewat sini, tapi ya keren keren keren. Kita udah masuk daerah Cicahu guys, kita udah masuk daerah Cisitu. Kalau dari sini jalannya ke sana udah bagus, udah kayak gini lah, udah hot mic ya. Jadi gak perlu saya review lah ke depannya. Saya cuma mau review dari Karedok sampai Cicahunya ya, sampai sininya nih. Udah bagus atau belum? Ternyata sudah bagus guys. Gak ini ya, gak jelek lagi kayak dulu tuh. Keren keren guys. Aduh lumayan ya, bikin deg-degan vlognya. Tengah hutan sendirian, untung jalannya bagus guys. Kalau jalannya hancur mah waduh, nangis tuh di hutan. Oke guys, itu aja video kali ini. Terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa juga di subscribe apabila yang belum. Jangan lupa di share juga ke teman-teman lainnya sebanyak-banyaknya. See you next time di next video teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.